terakhir dari kami pemirsa, pengelola pasar higienis rangkul pedagang ikan dermaga bom Kalianda. Meningkatnya jumlah pedagang di dermaga bom Kalianda Lampung Selatan, sebagian merupakan pedagang musiman berpotensi menambah volume sampah. Diperlukan kesadaran bersama agar masalah lingkungan tersebut dapat diatasi dari dini. Pengurus di tempat pelelangan ikan dermaga bom Kalianda menyebutkan, upaya untuk menjaga kebersihan telah dilakukan di sejumlah sudut sebelum dan juga sesudah transaksi. Bahkan, area pelelangan dengan lantai terbuat dari keramik. Saluran air pembuangan dibersihkan agar tidak menimbulkan aroma yang tidak sedap. Konsep tempat pelelangan ikan berwawasan lingkungan juga telah dilakukan dengan menanam sejumlah pohon ketapang di sekitar area dermaga. Penataan lokasi kuliner hingga tempat berjualan sayuran dan juga pasar ikan higienis. Imbauan untuk membawa kantong penyimpanan sampah telah dilakukan oleh pedagang. Sejumlah pedagang kelapa muda yang menghasilkan sampah butir kelapa telah disediakan keranjang khusus terbuat dari bambu. Pemerintah telah memberikan fasilitas pembuangan sampah sementara agar bisa dimanfaatkan pedagang. Kebersihan lingkungan di kawasan tersebut diakuinya sekaligus menjadi tanggung jawab bersama. Dari Kalianda, Haluan Indonesia memberitakan.